Paris Papa. Presenter terjadi. Mita nomor 8 dari Naga Muda. Masih Mita kerjasama 1-2 dengan nomor 14. Sekarang. Rencana mau suruh bareng juga bilang. Tapi tidak sakit. Kandas kita di Faisal nomor 6. Jauh sekali. Amir Oltan. Jauh sekali. Dihalau saja oleh Kaleb. Mustakun di sana. Masih Mustakun. Rudy. Mika. Berbahaya saudara-saudara, lade. Mustakin nomor 15 kepada Ali Tesan ke-11. First time tadi dari Edi, namun masih dapat diantisipasi dari Lili Peri. Adi Rautan berbahaya. Ali, Amir Otan yang dihidup. Datang nomor 9, Nurlan. Masih Nurlan kembali kepada Amir Otan. Tarik ini jentir. Labeng sedang-sedang lolos. Ini nomor 14 ini. Kali ini getir lewat nomor 12. Koordinasi yang salah. Aneh. Informasikan kepada official atau manager dari Persatu Cunahin dan Lintas Ber. Official atau manajer dari Persatu Cinahing dan Lintas DR yang kebetulan mungkin berada di lapangan ini agar dapat mengambil daftar susunan pemain di meja pengawas pertandingan. Nomor 8 Mita dari Naga Muda kembali, ya kembali Mita saudara-saudara. Nomor 16 Naga Muda tidak ada pemain menyambut. Nurlan. Masih Nurlan. Digagalkan nomor 12 dari Betir. Mika. Keluar Lili Peri. 8 dari Betir. Ali. Agak muda. Buang. Hati Ali. Naksir kepet ke-11. Iwan Bengkiri dari Naga Muda nomor 16. Tengah kapian Mika yang dituju. Mika kepada Edi maksudnya. Namun tadi ada Victor. Getir. Satu sah. Dorong dia kepada Edi. Satu kakak. Duduk. Kakak getir. Satu sah. Kepada Mika nomor 8. Nurlan yang dituju saudara-saudara. Berbahaya. Oh, satu bersih. Dari barisan pertahanan getir. Iwan nomor 16. Masih Iwan.
Sorongnya kepada Nurman nomor punggung 9 dari rusuk kiri saudara-saudara. Baik sekali upaya dari Nurman. Bola keluar. Dede lebih tahu ini kekuatan. Datang Ali kapten ke sebelah kan, dikirim oleh Victor, masih Victor, berbahaya saudara-saudara, bola dapat dikuasai sepenuhnya oleh Budi. Satu Cinahi partai kedua antara Sinar Pulau Kaki berhadapan dengan Cijantung FC. Mika sudah melakukan saudara-saudara dikuasai dengan tenang oleh Wimu Peri saudara-saudara dari Nada Muda. Dibuat keluar oleh lemparan ke dalam. Perhatian wasit, 4 masuk 2 keluar dari getir. Nada Muda Muda saudara-saudara. Ia tepat ditemukan dari militer upaya dari Muda nomor 8 dan Nada Muda belum berhasil saudara-saudara. Skor 0-0. Ali peluang bagi Nada Muda tidak berhasil saudara-saudara. Mustaqim kepada Ali kapten kesebelasan. Masih Ali tenang dia dengan kaki kirinya. Tidak ada pemain yang menyambut dikuasai. Sudah dilakukan para Nada Muda. Hampir saja saudara-saudara. Namun masih beberapa sekut sudah dilakukan, tidak ada pemain yang menyambut. Hancur, maksudnya kepada Victor. Outside tempatnya Victor masuk 12. Pendangan bebas. Mustaqim. Tendangan dari Adi kita hukum 8 Adi Robin. Iya kurang cermat di hari ke-10 nanti karena pool B, E dan F baru akan bertanding pada hari ke-10. Kembali ke lapangan pertandingan Faisal nomor punggungan. Efek kesebelasan Nasir sudah dilakukan saudara-saudara. Mendorong tampaknya Faisal. Tendangan bebas saudara-saudara sudah dilakukan bendera. Getir kosong. Selanjutnya berprize. Tadi kemarin dapat hadiah dan abang-abang tolong lanjutkan. Sekali lagi 1984. Ya, untuk hati untuk setiap kukon yang ada di tangan Bapak Mama. Untuk kukon pertama, atau dari prize yang pertama. Apa? 1984-1. 1984-2. Partai kedua pertandingan saya hari ini babak kedua dan baik selanjutnya kembali saya serahkan kepada saya dan kita dan maju. Apa? Lambung ini.
hadiah di oh salah 2056 seri 2056 bagi yang punya kupon nomor 2056 2056 seri 2056 2056 dilakukan keluar minggu saja keluar oleh Peri sudah dilakukan maksudnya kepada Amir Oitan masih Amir Oitan sini langsung 12 offside rupanya pelanggaran dari Nada Muda namun sebelumnya terjadi pelanggaran 09 ya 6709 Hotel Jupiter. Kalau sempat mendengarkan dapat mengambil kuncinya ada di tangan saya. Ada motor. Berbahaya sekarang. Namun bola keluar. Tendangan bebas sekarang. Nasir nomor 11. Sudah dilakukan. Peluang bagi Kepir saudara-saudara. Abang, punggung tujuh. Lemparan ke dalam. Bebas, Kepir sudah dilakukan jauh ke depan saudara-saudara. Nomor punggung tujuh pas baik sekali ribuan saja ribuan oh rupanya tendangan nomor 10 kotak permainan tendangan langsung ke depan terjadi perhitungan dialami pemain Kepir masih Nada Muda bola keluar lepas sudah dialami saja oleh pemain belakang baru kenapa sudah dilakukan terjadi perhitungan putar keluar masuk ke Rio kembali Nada Muda nomor 7 kembali diambil lagi lagi tur. Yang dari serbuan diambil lagi oleh teman-teman dari tim nomor 16 lemparan ke dalam untuk saja serbuan
dihalau lagi oleh pemain gelir. Langsung ke depan masih besar mengejar bola kerjasama dengan nomor 8. Masih nomor 8. Langsung ke depan. Gagal itu, halau lagi oleh pemain naga muda, kembali naga muda mengesel bola. Masih nomor 8 kepada Sangguren. Sangguren masih halau lagi oleh pemain belakang dari Gepur. Bola anak-anak dari naga muda nomor 8. Bawa! Lebih bagus. Pertahanan Gepur langsung. Jadi mari menikmati pertama pertandingan antara Naga Muda dan Gepur Teladan dimenangkan oleh Naga Muda dengan skor 1-0. Sampai jumpa di pertandingan besok. Selamat jalan seluruh penonton. Semoga selamat sampai di tempat tujuan masing-masing. Sekian dan terima kasih.